kita bisa buat di sini layer, create layer, new save file. New save file, tipenya point, kemudian selected CRS-nya adalah 32709, kemudian LTF8. Kemudian kita akan membuat dua kolom, nomor sama kode. Di sini, jadi di dalam file save file itu dia akan membuat tabel. Pertama kita buat nomor, ini ada 400 berapa, 400 3 digit kan ya, 3 digit. Kemudian kode, kode ini teks data, ini 10 lah. Ini kan kodenya AM minus 1, itu kan ada 4 digit sebenarnya kan ya. A 1, 2, 3, 4 atau AM spasi 1, 3 digit juga kan. Ini AM 17, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau AM 106, berarti minimal maksimal 10 cukup lah. Jadi kita akan buat save file dengan dua kolom. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah kode. Untuk kolom pertama tipenya integer, kolom kedua tipenya string. Saya ulangi. Di sini kan kita buat nomor. Sama yang di Excel ya, di Excel angkanya huruf gede, yang gede, yang kecil, yang kecil. Kalau beda nanti nggak detect. Enggak. Yang penting ininya. Nanti kita lihat ya manfaatnya apa. Nah ini pertama ini nomor, kemudian kode, tipe data ini pertama teks, teks itu alfanumerik ya, A, B, C, D, tanda crash, minus, dan sebagainya, spasi juga masuk teks. Kalau whole number, bilangan apa, bulat, decimal number, ini float, 12,5 dan sebagainya, 12,7 itu decimal number. Yang kode ini kan kita akan isikan datanya AM minus 16 ya, berarti itu teks. Kemudian length ini maksimal ada berapa karakter dalam satu kolom. Ini penting, kalau kita bisa aja buat 100. Tapi nanti akan banyak ruang kosong ya, yang tidak digunakan. Kalau datanya 100, 200 sih nggak jadi masalah. Tapi kalau datanya udah jutaan rekor, itu nanti akan berpengaruh ke besaran file. Jadi ini di slot, sudah diisi slot, slotnya disediakan 10. Walaupun tidak terisi semua, nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai kalau diisi 100 kan sayang kan, mubazir. Gak boleh mubazir, kalau mubazir temannya setan. Kalau isinya kurang dari ininya, pengaruhnya apa? Pengaruhnya ya, datanya gak bisa. Gak bisa masuk ya? Gak bisa masuk, kalau kita isi misalnya teks data, length-nya 2. Gak bisa masuk. Gak bisa masuk, AM. Udah. Nyembunyi atau apa aja, Pak? Kenapa? Nyembunyi, sembunyi. Gak bisa, gak bisa masuk. Kita gak akan bisa menginput data
strength sama integrity itu karena pengaruh tipe yang kita miliki ya. Iya. Datanya di sini kan ini teks kan. Integer ini kan bilangan bulat kan. Kita klik OK. Kita akan simpan di mana nih? Di sini titik lapangan katakanlah ya. Di sini nanti akan muncul di layer muncul titik lapangan. Tapi kalau kita klik kanan open atribut tabel, dia belum ada tabelnya. Formatnya benar Pak SHP. Iya, SHP. Ini atribut tabel titik lapangan. Belum ada datanya ya, kita kan belum tambahkan data kan. Untuk menambahkan data, ini dipilih di sini, ada toggle editing. Pensil. Ya, pensil atau klik kanan, toggle editing. Nanti dia toggle. Kita bisa menambahkan data dengan add feature. Kita klik di sini, klik, kemudian masukkan ke sini, ke yang titik tengah, misal katakanlah ya. Kita klik di sini, klik, kemudian muncul di sini nomor sama kode. Standard blast di Excel-nya berapa? ST 14 370 ya. 370. Kemudian yang penting adalah di sini ST14 yang ada di sini ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Kalau misalnya ST14-nya begini, nanti pada saat kita join dia nggak akan ketemu. Persis ya. Harus persis. Iya. Huruf gede huruf kecilnya harus sama. Ya ini. Oh, nama ini nomor. Kita klik OK. Nah, nanti muncul nih titiknya. Satu titik. Kemudian titik berikutnya ST12. ST12 369. ST12. Oke. Kemudian ST13 itu. Cancel lah ya. Kok nggak ada ST13 di sini? Cancel. ST14. ST7 ada. Ya, ada bulatannya. ST7. ST7 364. 364. ST8.
365. ST6. ST5. Begitu selanjutnya. Kalau saya sekarang dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 titik. Untuk menyimpannya tinggal di save edits. Di layarnya ya, di klik kanan, current edits, save. Kalau mau selesai, toggle editingnya dipilih lagi. Sehingga kita dapat ini.